Okay, assalamualaikum, hello guys, welcome back to my channel. Saya harap anda semua dalam keadaan sihat sejahtera hari ini. Sekarang saya berada di Taiping Perak dan saya nak masuk ke Zoo Taiping. So ini adalah pertama kali saya masuk ke Zoo Taiping ini. Saya tak tahu nak expect apa, tapi jom kita masuk dan saya akan tunjukkan apa yang ada di dalam Zoo Taiping ini. Jom. Di sini ada dua pilihan, anda boleh pilih untuk jalan kaki atau naik tram. Tram yang disediakan di sini adalah percuma saja, seperti yang di sana tu. Bagi saya akan memilih untuk jalan kaki sebab nak tengok haiwan lebih dekat. So jom kita jalan ke dalam. So di zoo ini ditutupi dengan pokok-pokok yang tinggi, jadi kalau anda berjalan tak terasa panas. So memang bagus lah kalau nak jalan kat sini. So dalamnya ada memeram. Ini ada itik. Dalam air kot, panasnya. Dia tak gambar. Ada. Tuan kat sana tau. Dia main ya. Besar buaya. Pakai. Pakai. Besar tak? Kating lah, mana? Ini ada kondinari aja. Musang dia tengah tidur. Dia tiba waktu malam. Kau main gemuk lagi buaya dia. Memang terdapat jenis binatang di dalam ni. Memang sangat sesuai lah kalau anda membawa family anda ke sini untuk belajar mengenal haiwan. Jom datang ke Zoo Taiping guys. Memang tempat ni dibina secara semula jadi. Anda boleh dengar pelbagai bunyi, bunyi rimba lah kan. So memang best juga. Jalan pun sejuk je semua. Ni saya tak tahu mana dia sembunyi. Mungkin dia dah ada kat atas. So, jadi kalau anda datang waktu siang, separuh dari haiwan dia sedang tidur. Jadi lebih baik anda datang pada waktu malam lah untuk lihat lebih banyak aktiviti haiwan di sini. Sebab kebanyakannya haiwan nocturnal, mereka aktif pada waktu malam. So naik safari Taiping pun best. Nanti anda datang lah. Juga ada banyak disediakan gazebo seperti ini. Jadi anda dan keluarga anda bolehlah berehat di sini. Memang sejuk suasana di sini guys. So guys, di zoo ni pun ada ada singa di dalam sangkar. Ayam. Orang ni tengah makan. Okay, so jadi di tengah ni ada disediakan kafe kalau anda penat nak berhenti makan.
dan ada dataran di sini. Jadi kalau anda penat, anda bolehlah berhenti beli makanan di sini. Jadi di sini pun ada badak air, dia tengah berendam kat situ. So tu ada zirafah tengah makan. Oh, cantik warna merah. Tunggu ya, burung apa tu ya? Okay guys, so saya rasa Zoo Taipei ni memang sangat best, besar. Persekitaran dia pun nampak bersih. So jadi memang berbaloi dengan harga yang masih lagi murah berbanding dengan zoo-zoo lain. Jadi memang terbaiklah kalau anda ingin membawa keluarga anda di sini. So di dalam ni pusing memang sangat jauh, tapi memang berbaloi lah kalau anda jalan kaki berbanding naik tram. Sebab kalau naik tram dia tak akan berhenti, dia jalan saja. Lagipun banyak pokok-pokok yang seperti di belakang saya ni, jadi memang tak akan panas lah kalau sewaktu anda jalan di sini. So ini adalah haiwan terakhir, gajah. Tengok anak gajah. Hewan tu kalau gajah tu tak makan, boleh keluar. Di sini pun ada disediakan kedai gift shop kalau anda nak membeli barang untuk kenang-kenangan. Tak ada. Sama. Okay, so saya akan habiskan video saya di sini. Apa yang saya boleh katakan, Zoo Taipei memang sangat berbaloi dengan harga tiket yang disediakan berbanding dengan haiwan-haiwan yang ada di sini lah. So persekitaran dia memang sangat bersih, memang sama dengan alam semula jadi yang sedia ada. Cuaca dia pun sangat sejuk. So memang sangat berbaloi lah kalau anda meluangkan masa bersama family di sini. So akhir kata, jangan lupa tekan butang subscribe, tekan butang like, tekan butang share dan komen di bawah kalau anda pernah datang ke sini.